bikin geleng-geleng kepala. Viral, tiga remaja ini di Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat nekat colong jemuran milik warga. Dalam rekaman CCTV, tampak tiga ABG ini yang terdiri dari satu remaja laki-laki dan dua remaja perempuan. Mereka pun berbagi tugas. Sang pria menjadi joki motor, sementara dua ABG perempuan sebagai eksekutor. Setelah berhasil membawa jemuran warga, mereka pun kabur. Satu remaja perempuan naik di atas motor, sementara satu remaja perempuan lainnya jalan kaki sambil memegang jemuran tersebut. Menurut pemilik jemuran mengatakan, peristiwa itu ia ketahui dari laporan tetangganya yang memiliki CCTV saat para pelaku beraksi. Ia pun menegaskan bahwa aksi pencurian di wilayah tempat tinggalnya itu kerap terjadi. Saya kehilangan jemurannya. Terus nggak lamaan PRT datang ke rumah saya, ngelaporin juga kalau jemuran saya hilang. Itu kejadian jam berapa sih, Bu? Kejadian malingnya jam 11, tapi saya dapat laporan jam 2-an. Itu selain jemuran ada lagi nggak, Bu? Nggak, malah gantungan jemurannya diambrak di luar. Korban pun mengaku bahwa pihak kepolisian dari Polsek Bojongsari sudah mendatangi lokasi kejadian dan meminta dirinya untuk membuat laporan. Korban pun berharap agar para pelaku segera diringkus, lantaran aksinya sudah dinilai sangat meresahkan. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET.